Oke, halo bro. Jumpa lagi dengan saya Apri, masih di channel saya. Jadi hari ini bro, saya nggak ngepost video mancing, tapi melainkan unboxing. Oke. Jadi semalam ini saya kedatangan paket dari Kur TNT. Nah ini akan kita unboxing. Isinya piranti pancing bro, nanti lah kita cek sama-sama. Oke. Sebelum unboxing, ada baiknya kawan-kawan tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kawan-kawan selalu dapat notifikasi setiap saya upload video baru. Oke bro, kita langsung aja lah kita unboxing paket dari angka 7 bising. Nanti saya cantumkan di deskripsi, siapa tahu kawan-kawan mau beli atau cek-cek. Oke bro, paketnya langsung segera kita unboxing. Saya penasaran juga isinya. Kita buka isinya. Nah, kok bro isinya kosong? Barangnya ada ini bro. Daiwa, mungkin sebagian besar kawan-kawan sudah pernah mengenal kata Daiwa. Jadi kita akan boxing. Oke, kita lanjut. Ini Daiwa BG 4000. Untuk spesifikasinya bro, di belakang. Oke, jadi BG itu black gold atau hitam emas. Oke, kita langsung aja buka bentuk dalamannya bro, kayak gimana. Pinknya sih bagus. Thanks angka 7 sih. Ini buku panduan manual, kita nggak akan baca ini. Itu dalamnya ada handle. Handle bro. Untuk ringan masih tersegel mulus. Selain itu nggak ada lagi, kosong. Kita mulai dari handle. Oke, handlenya ini pro bentuknya. Ini enak, karet. Ini aluminium kayaknya bro. Ya aluminium. Screw in. Tempor handle. Kita langsung ke ini.
aluminium body PG black and gold. Ini propelnya kayak emas-emas gitu. Oke, kita coba pasang headernya, bro. Untuk headernya ada power header, jadi kekuatan drillnya udah oke. Smoothing, bro. Kita dengar drumnya. Nah, itu tadi drumnya. Kita bahas sedikit. Nah, jadi untuk gear rasionya, bro, ini 5.7:1. Rasionya jadi 5.7:1. Terus untuk beratnya ini 405 gram, jadi agak lumayan berat, atau sekitar kurang dari setengah kilogram, bro. Nah, terus maksimal beratnya 8 kilo atau 17.6 lip, setara dengan 8 kilo. Untuk perputaran, satu kali putaran itu bisa menggulung line 101 cm, jadi 1 meter lebih untuk sekali putaran handle. Untuk ball bearing, untuk ball bearingnya ada 6, bro, plus 1 roller, dan roller. Oke, itu light. Untuk di mono flank light, untuk 10 lip bisa muat 270 meter, bro. Untuk 12 lip bisa muat 240 meter. Terus untuk 14 lip 190 meter. Jadi yang brake atau G-brake ini 20 lip bisa muatnya 340 meter. Untuk yang 30 lip ini bisa muat 260 meter. Terus untuk yang 40 lip 180 meter. Oke. Oke, kita akan buka di bagian ini, bro. Bagian spool. Dibongkar bodinya kayaknya akan memakan waktu lama, jadi nggak usah. Nah, untuk ini akhirnya per letter U. Nah, untuk gearnya nih, bro, ini ada bearing lagi nih, bro. Ada bearing kecil. Oke, kita pasang lagi. Oke, bro, kenapa saya minat dengan drill Daiwa BG ini? Karena ini rekomendasi buat apa namanya, reel badak sejuta umat ini, bro. Untuk harganya kemarin saya beli 1.500.000 untuk
situ udah dapat reel yang apa namanya ini, ibaratnya udah badak bro. Oke, mantap jiwa lah. Oke, kita lanjut di dalam buku manual. Kita dapat money bonus. Gak tahu ini saya bro apa namanya, kayak ring gitu. Untuk buku panduannya ada dua, ini satu, ini satu. Kita akan baca ini. Jadi kita simpan aja. Oke bro, mungkin sekian dulu video unboxing dari saya. Nanti ini akan kita habiskan untuk jigging atau mancing ke laut lah istilahnya bro. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa support terus dan pantau lagi. Thank you bro, bye bye.